Ma bro, kali ini gue main Zero to Hero lagi di arena breakout dengan sniper marksman SPDS. Walaupun senjata ini jarang dipakai, gue akan buktiin kalau gue bisa pakai senjata ini dan menaklukkan armory. Terus buat kalian yang mau tau apa atau joki game arena breakout, bisa langsung ke website gue www.odzstore.com. Atau buat kalian yang lagi cari akun game mobile Sultan, langsung aja ke Instagram @kitajubel.it. Let's go ma bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Oh lala, nanti di sini meh. Oke. Okay. Gua drop saja, Pak Bro. Kita mau tunggu di sini. Bentar yang no gear ya, teman-teman. Oke. Okay. Dia pakai Eka. Ada orang lewat. Oke. Okay. Ramai banget stepnya. Dapat badas sih itu harusnya. Dapat dua. Kill. Where's everyone? Pen kill, pen kill. Gua butuh pen kill. Mana pen kill, woi? Waduh, enggak ada pen kill. Oh iya, gua punya pen kill. Gua punya pen kill, bro. Maket mah bro. Loh, kok dibokong saya? Apain coba tuh musuh ya? Bisa-bisa gua dibokong. Tahu-tahuan ya dia. Oke. Ini udah peningkatan yang bagus ya. Mau pakai SPD. Gua mati gara-gara kebokong aja sih, iya kan? Oke. Go, go, go. Zero to hero banget dah, ya. Bawa gear cuma buat masuk doang. Tenang saja, mah bro. Gua copot gearnya. Pintu pun belum ada dibuka nih.
sabar adalah kunci dalam bermain Zero to Hero ini. Udah banyak peperangan, aku penasaran apa yang terjadi. Gue nggak begitu itu tahu pasti musuhnya di mana karena gue nggak pakai headset di dalam game ya. Bener-bener no grear. Belum ada mencet juga. Penasaran juga musuhnya. Kita putar jauh ya, kita putar jauh. Kita balik lagi ke baru. Ke gas station. Kenapa di gas station ini? Karena dipencet apa-apaan dah. Musuhnya tuh keberat apaan sih? Musuhnya aneh banget. Saja aku dapatkan ini. Ada yang baru perang cuy. Apa-apaan dah. Apa yang aku dapatkan ini? Gila. Eh sih. Knock yang terakhir itu. Like. Literally no gear man, di sampah. Oh my god bro, really bro. Oh my god, there's such a deep man. Gua harus benar-benar menjamin kondisi gua kalau gua udah bisa balik gitu loh. Ya, maksudnya udah clear musuhnya. Ntar gue cek dulu. Oh my god. Oh, jangan seneng dulu aja. The game is not over. Ini gue udah kecil loh, nol. Biasanya udah habis gak sih? Oh my god, I'm really sorry bro. The hell man. Dia gak bawa tas. Tas mereka mana? Oh, setelah beneran pulang gua alhamdulillah banget sih ini. Dia gak bawa tas ya ini orang yang badak. Tas filter.
Tasfield. Literally Tasfield ini teh. Fokus lu toh, fokus lu. Happy. Oh, sangat worth it sekali main kayak gini. Cuman ya, lu benar-benar harus pinter-pinter sih. Ini mereka perang berapa squad ini? Gue bingung sih mereka perang berapa squad. Not enough space. PP lo, nggak level aku mas, pakai PP. Lo bu, pelurunya kebuang kemana? Oh, PP juga. Aku slot harusnya bisa sampai 1 juta. Kalau gua benar-benar rapi harusnya. Oke, mabruh, minum dikit lah. Ya, biar seger. Lagi looting. Ada helm ini, man. Mana, man? Gak tahu. Man-teman. Bagaimana, man-teman? Harus gua cek dulu sih semuanya, pastiin kalau udah clear. Satu, ulala. Tarik lagi. Helm level 5 nih. Oh, keren-keren sih. Salut gua. Cek dulu semuanya ya. Udah pretel-pretelin sih. Kita cek. Takutnya belum rapi nih orang lootnya. Ini kayaknya belum rapi nih. Masih ada sesuatu yang harus dibawa. Ah, magazine tuh. Gila, men, bantuin gua ngeloot sumpah. Ini kita bakalan kaya bareng sama bro. Asli, bantuin gua ngeloot lah, teman-teman. Kita bakal kaya bareng, teman-teman. Yang bener. Apakah ada magazine tersisa? Tidak. Tuh, armor level 5 bertebaran, banyak yang gak gua loot. SVD gua bodo amat. Literally gelo emang. Mana lagi yang belum gua loot mah bro? Apa nih mayat di atas lo? Keren banget tuh, level 5 lagi helm nih. Mana bawa gak nih?
ya kan? Pas 926 lagi tuh. Mantap abis cuy, aduh RPK nya mantep ini. Ini bunga akhirnya nih kayaknya nih, kita bisa benar-benar kaya bareng nih teman-teman kalau gua aman ya. Gua ambil armor yang rusak nggak apa-apa, harusnya gua bisa lawan bot doang. Ada bot di sana. Ganggu sekali kau bot. Aku ingin pulang. Berapa yang gua dapat ya, Ma Bro? Gak tahu. Pas gua langsung pencet. Langsung lari. Let's go, Ma Bro ya. Selamat. Jangan buang-buang peluru gua, bot. Aku hanya ingin merasakan yang namanya cuan dan pulang. Tapi ada beneran sih yang di kanal tuh langsung pulang. Gak ada berniat untuk begal. Supaya gua aman. Ya kan? Ekstraknya bisa tenang, damai. Aman gua. Gak bisa langsung pencet aja. Gak sabar gue mau melihat value-nya, Ma Bro. Aman toh. Gue mau dimain aja, Isar. Pulang-pulang langsung dapat badak ya kan. SVD short range. Padahal gue pakai kali-kalian besar. Gue gasin buat short range, Ma Bro. Tapi yang terjadi itu cuan. Masih 2 menit. Ambil aja walaupun peluru PP ya. Let's go. Jam berapa sekarang? Sambil lihat jam. Oke, Ma Bro. Bisa tidur nyenyak. Tetap santuy walaupun bleeding. Tatara tatara.
Gokil ya. Orang-orang tuh pada modal-modal banget mainnya. Ini pelurunya F2000 M995 loh. Gokil sih menurut gue orang-orang ini. Ini peluru ini. Becoming hero in 30 seconds. Ternyata kurang mahal, gak ada H4 gitu loh, bro. Harusnya kan ada ya kan? Kasihlah H4. Tapi RPK gitu. Ini gak apa-apa sih. Oke, selamat kita. Cuan. Zero to hero with SPD. Oh. 1.400.000 mau. Wow. Thank you donatur. Menjadi third party, mau bro. Dia pasti kesel banget, sumpah. Ya. Ya udah mau bro, makasih banget ya udah menonton kayak gitu aja tuh video kali ini nih. See you mau bro. Dadah semuanya. Berarti untuk kalian yang mau top up atau joki gimana nih, mereka langsung ke odzstar.com, oke? Dadah. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.